Komisi Pemilihan Umum memperbarui tampilan laman sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap sejak Selasa malam. Diagram data tabulasi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, partai politik, serta calon anggota legislatif kini ditiadakan oleh pihak KPU. Komisi Pemilihan Umum KPU melakukan pembaruan tampilan laman sistem informasi rekapitulasi suara atau Sirekap sejak Selasa malam. Pada tampilan baru tidak lagi terdapat diagram data berbentuk lingkaran berisi tabulasi perolehan suara calon presiden dan wakil presiden, partai politik serta calon anggota legislatif. Sementara untuk pemilihan anggota legislatif, Sirekap juga tidak ada lagi menampilkan diagram batang perolehan suara 18 partai politik peserta pemilu. Sebelumnya, tampilan Sirekap kerap menampilkan diagram data berbentuk lingkaran untuk Pilpres dan diagram batang untuk Pileg. Anggota KPU Idam Holik menyatakan, perubahan tampilan Sirekap dilakukan untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak menimbulkan polemik. Karena beberapa hari terakhir, Sirekap justru menimbulkan polemik di masyarakat karena kesalahan konversi, sehingga mengakibatkan data anomali di sebagian tempat pemungutan suara. Pengunggahan data Sirekap sempat dihentikan selama 3 hari, yakni 22 hingga 25 Februari 2024. Namun setelah kembali dilanjutkan, perkembangan pengunggahan data cenderung lambat, di mana antara 25 Februari hingga 4 Maret. Pembaruan data untuk Pilpres hanya bertambah 1,5% dan Pileg DPR bertambah 2,02%. Tim Liputan, iNews.